Untuk episod kali ini, kita orang akan bawakan korang menjelajah ke Bukit Setia Alam atau nama rasminya Setia Alam Community Trail. Terletak di tengah-tengah pusatan Setia Alam, bukit ini antara bukit yang menjadi tumpuan pada hujung minggu untuk penduduk sekitar merasai keindahan flora dan fauna. Jadi dalam video kali ini, kami akan menjejak tasik cermin yang menjadi tarikan utama di Bukit Setia Alam ini. Let's go guys! Okay, pagi ni hari Ahad. Hari ni apa? Hari Sabtu. Hari ni Sabtu, 6 Julai. Kita akan bawakan anda ke Setia Alam Community Trail. Okay, pagi ni saya dengan Jega. Kita orang akan sebenarnya saya dah 3-4 kali lah atas sini. Tapi Jega first time. So saya nak bawa Jega hari ni. Saya pun dah lama tak atas sini sebenarnya. Dulu kawasan ni kawasan parking. Kita orang parking kat sini je dulu. Tapi hari ni datang dah lain lah, kepak gad kacau lah. So kita orang kena parking dekat Petron. Kena berjalan sikit lah daripada sana. Tapi bagus juga bila jalan ni kita dapat warm up lah. Sambil-sambil warm up kan. So ini memang dah lain lah. Kalau tanya saya pun dah macam ingat-ingat lupa lah ni. Sebab dulu bangunan je. Dulu hutan je, sekarang naik bangunan. Okay guys, kita jumpa ke next destination. Kita nak jalan dulu, nak cek jalan masuk. Alright. Apa dia? Okay, 5 minit pertama Jega masih lagi aktif dan menunjukkan semangat kelelakian dia. Kita tengok lagi 10 minit Jega macam ni ke pancit. Tapi overall track ni okey je. Dia tak heavy sangat lah. Dia light-light untuk beginner, okey. So korang kalau yang baru-baru nak belajar hiking boleh try lah track ni. Tapi musim hujan kena hati-hati sikit lah. Dia licin sikit. Kayu macam ni dengan pokok yang pelepah dia macam pokok kelapa sawit. Nampak pelepah dia jatuh, kena hati-hati eh. Kau boleh nampak ada duri sebenarnya. Ada duri. So korang jangan berpaut macam Tarzan, berlubang tangan nanti. Okay guys, so hati-hati. Benda ni atas kepala je. Apa pun dia biasa utama kan keselamatan. Yang kedua, bila kita jalan, kita nampak ada tanah gembur kat sini. Macam kena korek. Ini sebenarnya kerja babi hutan. So maksudnya kita ada dalam kawasan babi hutan tu. So kalau kita tengok dia punya kesan ni,
Macam dah lama lah, pukul 3 pagi, 4 pagi tadi. So, walaupun jejak ni dah lama, tapi kita kena hati-hati lah. Kita tak tahu kan, dia datang tiba-tiba dari sini terbang kan. Okay, jom. Dah sampai puncak yang pertama, bukit gading yang pertama. So, sekarang kita ada dekat checkpoint yang pertama. Kita ada dua jalan. Kalau kita ke kanan, kita akan pergi bukit garden. Kalau kita ke kiri, kita akan pergi tasik yang viral lah. Dia tak viral sangat pun sebenarnya, okey je. Dekat sini banyak anjing sikit. Dulu tak ada anjing macam ni. Kali ni banyak pula. Tapi so far anjing ni tak kacau orang lah. Okay. So, kita orang baru je lepas take rest dekat checkpoint pertama. So sekarang on the way ke Mirror Lake lah. Jalan dia okey je, santai je. Semua orang, semua peringkat umur pun boleh lalu sebenarnya tempat ni. So tengok fit dengan tak fit lah. Yang penting sebelum kita start, macam mana pun memang kena buat warm up lah. So jangan tu redah je. Sekarang korang pengsan ke, krem ke, tak ada siapa nak nolong ni. Alright. Okay, jom. Okay, so macam biasa lah, bila kita masuk hutan ni, yang paling penting kita kena jaga adab. Tak kira kita bangsa apa pun, agama apa ke, adab kena jaga. So adab ni macam-macam lah. Mulut ni jaga, tak boleh celupa-celupa sangat. Jangan cakap besar. Walaupun hutan ni kecil, tak besar mana, tapi mulut sendiri kena jaga. So yang keduanya, tangan lah. Tangan tu kalau pegang sampah, simpanlah dalam kocik, dalam beg. Jangan buang rata-rata. Sebabnya hutan ni bukan untuk korang ni, untuk semua. Semua orang nak pakai. So kalau hutan pun kotor, apa je kita nak tinggalkan kat generasi kita yang akan datang. Kata-kata yang penuh semangat. And last kali, jangan petik-petik lah. Nampak apa-apa yang nice, just tengok kat gambar, gerak. Tak payah nak petik-petik, nak ambil bawa balik ke apa, tak perlu lah. Sebab apa yang korang tengok tu memang dia asal kat sini, biar dengan dia kat sini. Alright. Okey, kita teruskan perjalanan kita ke Mirror Lake. Jam. Aku dah lama datang sini. Kanan. 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 Saya kanan. Kita ikut sunnah Nabi. Kanan. Okay, so kenapa saya pakai baju warna kuning? Satu sebab Malaysia lah, kita orang Malaysia kan. Dan yang keduanya, bila kita masuk hutan ni, adalah lebih baik kalau kita sekali. Okay guys, so kenapa saya pakai baju warna kuning? Satu sebab saya memang fans Malaysia lah. So yang kedua, bila kita masuk hutan, tak kira besar ke kecil, digalakkan lah. Dia tak kisah pun sebenarnya dress code kau, colour apa pun. Tapi lebih baik colour terang lah.
So kalau jadi apa-apa kat kita, kita jatuh ke, kita collapse ke, kita sesat ke, so pasukan mencari tu senang nak cari, senang nak track kita. Sebab warna kita kontra, so dia jauh pun boleh jumpa. Kalau nak compare dengan baju colour hijau, colour hitam kan, kalau korang dah sesat waktu maghrib, dah senja-senja, bila malam tu benda tu jadi susah, susah untuk untuk trace korang. Walaupun ada anjing pengesan, ya, zaman kita sekarang ramai moden kan, tapi to be safe, pakailah colour terang. Tu je, lagi bagus sebenarnya. Okay guys, so Himalayan salt ni bagus ni bila kita dah berpeluh banyak, kita kurang garam dalam badan. So fungsi dia untuk tambah balik garam dalam badan kita supaya kita re-energize, lebih kurang macam tu lah. Saya pun malah nak lebih-lebih, saya dah penat ni, jangan sampai saya lempang je kah. Okay guys, kita dah sampai di Mirror Lake. So kita bertolak tadi dalam pukul 7.50, sekarang 9.30, lebih kurang sejam setengah kita sampai Mirror Lake. So pace kita tak laju, tak slow, tak banyak berhenti pun, kita jalan relax-relax je. So ni dia view Mirror Lake kita. Nampak tenang. So kat sini tolong jaga kebersihan lah. Kalau kita tengok dalam tasik ni pun ada ikan eh, ikan arwan main kat tepi-tepi ni. So korang jangan memandai-mandai buat memancing, nak memancing ke apa. Kita kena jaga kita punya ekosistem, kena jaga nature kita. Yang sebenarnya kat belakang ni ramai je orang, tapi kita ambil port paling depan, korang-korang nak healing sikit. Ramai je sebenarnya. So Kalau korang tengok perempuan pun ramai kat sini. So maksudnya track ni average lah, lelaki, perempuan, muda, tua, semua boleh. Atas pada korang lah, korang punya fitness macam mana, itu pada korang. Yang penting exercise lu. Okay Jega, macam mana pengalaman pertama kali sampai ke lake, Mirror Lake kita ni? Okay lah, so far dia tak adalah mencabar sangat, tak ada ekstrim sangat. Dia quite safe, tapi still kalau macam time hujan ke, time datang seorang tu kena, still kena be careful lah. So korang kena pakai kasut yang yang sesuai lah, yang ada tapak lagi satu. Korang jangan pakai kasut tapak botak, tergelojoh korang nanti memang habis lah tu. Jadi pasal lagi, lah kalau tapak licin tu, kalau tak hujan tak apa, kalau sekarang musim hujan ni lagi baik pakai yang berapa lah, yang mencekam lah, cekam tanah. Jega tadi pun berapa kali tak tergulik lah Jega. Betul lah. Overall okey je. Track ni pun dia tak adalah orang kata
bahaya ke, ada binatang-binatang yang tak sepatutnya. Overall kita orang jalan semua tadi okey je. Track dia pun dah ramai orang lalu, so memang korang ikut je track tu. Okay, Abg Mat nak berangkat dah. Berangkat. Tempat ni macam hancur sikit lah. Mungkin kawasan babi ke tu. So pukul 10 kita orang bertolak balik daripada Lake View pula, Mirror Lake. So okey lah, setengah jam lepak. So masa untuk balik, kita guna track yang sama juga sebenarnya. Cuma nanti ada simpang tu, kita akan ikut jalan lain. So kita orang dah on the way keluar daripada Mirror Lake. Kita on the way ke apa nama tempat tu, lupa dah. Mirror Lake? Bukan, lagi satu. Peak Garden. So kita on the way menuju ke Peak Garden semula dan balik ke kereta. So macam ni juga okey eh? Setakat separuh pengembaraan ni. Pengembaraan memang menyeronokkan dan memuaskan. Dan memang challenging lah, lebih penat sah. Physically and mentally both. Dengar tu guys. So kena datang. Memang kena datang. So sekarang kita, kalau sini musim hujan, dia akan bentuk satu aliran sungai. So bila hujan kau memang kena hati-hati. Daripada atas tu dia bentuk aliran sungai, terus ke bawah. So kalau kau pakai kasut yang tak apa-apa, memang tu. Okay, 10.40 kita baru je lepas checkpoint pertama yang banyak ayam. Tapi kita orang tak rehat kat sana, korang teruskan perjalanan. So yang kau nampak pagar sebelah kiri ni sebenarnya private property. Dulu tak ada pagar-pagar ni. Sekarang dah dipagar kan. So ikut je laluan yang tak berumput ni. Sampailah korang ke tempat parking nanti. Okay je kan, okay ke? Boleh lah, okay. Kaki sana kaki? Kaki okey je. Okay. Ada sebab sekarang nanti quite fit lah. Aduh. Compare dari before this. So, macam saya lutut lah. Lengong sikit. Tapi okey je. Masih boleh jalan. Tapi tak tahu nanti sampai rumah macam mana kan. Tapi so far okey je. No problem. Sini lah, straight. Sini pun boleh ke? Boleh pergi mana? Sini je lah. Rehat. Nanti lah. Ini di bapak orang ni lutut tak kuat. Dia okey je. Relax jap. Sampai nasi lemak, ayam, kita tarik, belum tarik, semua ada. Okey, kita dah sampai ke penghujung trail. Yang mana kita akan turun dekat sebelah kawasan perumahan. So dulu dalam 6 tahun lepas kot, 6 tahun, 7 tahun sebelum Covid lah, 2017, kawasan ni dulu tanah merah lah, kawasan tinggal. Dia punya construction macam tak berapa nak jadi. So saya ingat projek ni projek terbengkalai.
Habis bila datang balik, ui, dah ada rumah. Rumah-rumah orang elit ni. So kita akan menyusuri pinggiran perumahan ni. Dia memang dah buat pagar siap-siap. So kita akan turun kat sini, terus sampai ke kawasan kita parking. Okay, kita dah keluar daripada trail Setia Alam Community ni. So, macam ni kita nak tahu jalan keluar dia? Okay, kita akan keluar dekat gerbang pintu masuk Arundina. So, ini property yang baru siap lah area sini. So, macam mana kita masuk? Kita akan melalui Arundina tu, tepi tu ada laluan, naik ke atas. So dulu kawasan ni boleh parking. Dulu memang sini port parking. Tapi sekarang tak boleh dah. So kita kena berjalan sikit. Lokasi parking kita area Petron Taipan. Belakang tu ada banyak shop lot, so kita akan parking dekat situ lah. So macam mana Jega? So far okey lah. Memang okay. Kuat. Next time mesti akan datang balik. So ada ni tak? Siapa ada apa? Okay. Ada injet tak? Tak. So far memang fit. Memang sekarang pun rest kita lagi aktif lah. Penat lah. Cuma dah lapar sikit lah. So memang sini kita kena menapak sikit lah. Kena berjalan sikit. Lebih kurang 1km, 1.5 macam tu untuk ke Petron Taipan. So jenis kita untuk hiking sampai sini je. Alright. Okay.